ya sayangku, ini adalah tunawisma. Kalau tuna bicara, kalau bisu itu apa? Ya kalau bisu gitulah bahasanya. Jadi hipnotis itu tidak harus tidur sayangku ya, karena siapapun orangnya, siapapun dia, kalau Abang Sir jadi, ya jadi betul sayangku. Contohnya seperti si bisu ini Abang suruh joget di panggung, Abang suruh nyanyi lagu, ya seperti ini. Kita lihat dulu sayang, Abang sudah terpingkal-pingkal dari tadi. Iya, joget, iya, kenceng. Jadi air putih yang kita support untuk jadikan minuman beralkohol ya, itu air putih ini sayangku. Nah ini airnya. Nah, kita masukkan ke sana. Nah inilah buktinya, nyanyi dan berjoget walaupun bisu sama saja sayangku. Rap, iya bagus. Ya Allah sampai sakit. Joget, iya. 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 Asik. Asik. Pening. Kena alkohol. Asik, guys. Minum, kasih bang, minum, kasih sih, minum. Ini air putih yang kita jadikan minuman beralkohol ya sayangku. Us joget asik, cos iya, paten sayangku, iya paten iya sip paten. Masya Allah, siapapun orangnya, siapapun dia, hipnotis tidak perlu tidur sayangku. Ya, rap. Dangdut koplo sayangku. Nanti kalau udah mabok ngajak keluar. Duduk minum, duduk. Nah, kita sembuhkan ya, opening kepalanya, minum.
sembuhkan. Oke, sip. Video dia kasih. Ya. Sembuhkan dulu. Tidur. Untuk semangat dan untuk hidup lebih positif lagi sayangku. Jangan sampai ngerum-ngerum lagi atau minum-minum tuak lagi ya sayangku. Cukup air putih bisa jadi obat.